Oke, halo Mami. Hari ini saya mau bikin Pedro breakfast, yaitu dia minta burger ayam. Dan favorite mungkin aku akan buatin, apa sih namanya itu? Omelette. Seperti biasa, yang telur McD itu. Oke. Kita akan turun. Ada sponsor ya, tapi aku suka ini. Isi buat burgernya tuh yang ayam. Ow. Oke, kita turun. Piringnya belum ambil. Di bawah, karena kalau di sini kita kompornya mati, nggak dinyalain karena dapur kotor itu ada di bawah. Dan always kalau di dapur bawah itu selalu gelap ya. Jadi kita perlu menggorengnya dulu. It's so fine. Mari kita cemplungkan dagingnya. Cemplungkan. Ini matang, angkat dan tiriskan. Oke, jadi kita ingin dulu ya, buang minyaknya dulu, karena kita mau goreng. Oke. Asal aja ya, jangan terlalu gosong, jadi asal aja yang penting berbakar. Oke, sekarang kita bikin tarat. Terus sayurnya ini. Oke. Lalu dagingnya masukin, sip. Dan tutup. Oke. Pedro punya udah jadi. Ya kan, tinggal bikin yang buat Tirber. Tirber mungkin hanya telur aja. Mari mulai untuk Tirber. Nyalakan kompor dan bikin telur. Si Tirber tangan bisa kemana sih? Kecilkan kompor, kalau udah mainnya. Alas setengah ini. Thank you.
Karena blueberry itu nggak terlalu asin, biasanya kan pakai susu karena susunya ada di kulkas atas, saya males naik. Jadi kita pakai kasih garam dikit aja ya. Oke. Okay. Apinya kecilin dikit, kasih garam dikit. Biar gimana-gimana rasanya, gak terlalu asin banget ya. Mantap. Udah kelar. Jadi bibu cuma kayak gini loh. Oke, tuang sini buat bibu. Mantap. Oke. Nih, punya Pilbert dan ini Pedro punya. And breakfast is ready. Haha. Oke. Okay. Ya, makanan is ready. Pedro, Pilbert. Makanan is ready. Mamam ya. Oke, Pedro juga makan ya. Nanti sayurnya makan ya sama kalian ya. Oke. Okay.